versi yang saya tahu itu dari Mbah Guru Kusrin. Mbah Guru Kusrin itu adalah sesepuh di Dusun Meleh. Dia adalah seorang guru yang asalnya dari Blitar, berkisar tahun 1930. Didatang ke Meleh ini, dia seorang kepala sekolah di desa Meleh, SDN 1 Parijatah Kulon. Dia pernah mengatakan bahwa di Meleh itu ada perempatan. Nah, di perempatan itu ada pohon asem yang sangat besar. Setiap malam dikasih lampu sebagai pertanda bahwa di sini itu ada perempatan. Sehingga dilihat dari jauh lampu itu kelihatan melik-melik. Sehingga itulah diambil nama Meleh. Nah, ini dari versi Mbah Guru Kusrin. Terus versi satunya dari bahasa apa tadi? Kalau versi yang dari Mbah Buncis, ini mohon saya kurang jelas, nanti ada keluarganya yang lebih tahu, diantaranya adalah Pak Haji Muhtar dan sebagainya. Ini adalah versi-versi yang saya ketahui asal-usul dusun Meleh. Nah, kalau Mbah Buncis, kami tidak berani mengatakan mas, karena nanti ini adalah Mbah Buncis ini seorang pejuang, asal-usulnya dari Madura. Sampai lebih dalam, lebih tanya kepada pihak keluarga. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan secara detail untuk pemirsa ini, mungkin asal-usul Parijatah lah. Kalau Parijatah saya tahu, iya, monggo. Bahwa Parijatah itu begini, Parijatah itu dengan berdirinya pabrik di Beras Kacamas. Pabrik itu berdiri pada tahun 1800 sekian, itu masa penjajahan Belanda, yaitu dengan tanam paksa, sistem tanam paksa. Nah, Parijatah itu diambil dari kata warga sekitar di sekitar pabrik itu dijatah oleh Belanda, suruh memberi upeti kepada Belanda yang diserahkan pada pabrik. Sehingga oleh orang-orang Parijatah, penduduk itu dari bahasa usingi riko kening jatah pari, sehingga dinamakan Parijatah. Itu mas, kira-kira itu. Mungkin ada cerita lainnya mau cuma sekilas itu aja. Ya, yang saya tahu persis itu karena di situ ada monumennya, di pabrik itu ada berdirinya, sehingga masa orang-orang yang dahulu timbunan padi itu sampai tukul, sehingga masa hujan, sehingga yang diambil yang bawahnya. Orang dulu lebih pandai cara menata padi. Jadi Parijatah itu adalah dari kata setiap penduduk di desa sekitar itu dijatah oleh Belanda, suruh memberi upeti. Dan juga katanya apa itu Pak, apa dam di Gembleng itu salah satu dam tertua Pak. Dam Gembleng itu dibangun tahun 1921, sedangkan di Gendeng, di Karangdoro itu 1926. Ya betul, mungkin yang diceritakan Bapak itu mungkin pabrik ini mungkin salah satu yang tertua. Saatnya pembangunannya lebih awal. Ya. Jadi di cerobongnya itu sampai hari ini ada di situ, tahun berdirinya ada di situ. Tahun berapa itu Pak? Wah, itu kalau melihat harus pakai anu. Sekarang sudah tertutup lumut, sehingga nanti jenengan bisa tanya pada pabrik Gajah Mas yang sekarang pemiliknya. Itu kira-kira mas. Oke. Ya. Pak, sinten namin sampean? Saya Pak Samidi. Rumahnya di Parijatah. Oh, Pak Samidi, Pak Samidi.